Okey, seterusnya adalah planting hole iaitu lubang tanaman. Okey, sebelum kita menanam pokok, pastikan lubang tanaman yang kita korek tu ataupun kita buat tu adalah bersesuaian. Okey, maksud bersesuaian kat sini adalah planting hole must be 2 to 3 times wider than the root ball. Maksud dia pokok tu perlulah lubang tu perlulah 2 ataupun 3 kali lebih besar daripada size root ball. Okey, contoh dia gambar ni. Ha, ni adalah root ball eh. So pastikan lubang tu lebih besar daripada root ball tersebut. Jangan sesekali kita buat lubang tu ngam-ngam je dengan root ball ni. Okey, kenapa? Sebab bila kita buat lubang ni ngam-ngam dengan root ball ni once kita dah tanam dia perlukan dia perlu untuk membesar eh. Akar ni perlu untuk membesar dan akar-akar yang secondary ataupun tertiary akar ni dia lebih halus. Dan dia nak penetrate topsoil yang dah pun keras di keliling dia ni adalah payah. So sebab itulah kita gali lubang yang lebih besar. Kemudian tanah yang kita masukkan di sebelah root ball ni adalah tanah campuran, iaitu tanah yang lebih lembut. So dia menyebabkan akar tu mudah untuk tumbuh kat sini. So tu tujuan dia. Okay, so kemudian letak pokok tu ataupun place the plant in the hole so the top of the root ball is level with the soil structure. Okay, maksud dia kat sini pastikan level ni berada betul-betul root ball ni paras dia betul-betul dengan tanah yang sedia ada. Jangan tanam dia lebih rendah ataupun lebih tinggi. Kalau lebih rendah dia akan menyebabkan pokok ni tenggelam. So bila tenggelam, lapisan tanah yang sedia ada ni akan menutupi di paras lebih atas daripada root ball ni, kena kat stem. Ini akan menyebabkan stem rot ataupun menyebabkan busuk pangkal stem yang rosak ataupun pangkal batang yang rosak. So kemudian kalau kita tanam terlampau terlampau tinggi pula akan menyebabkan akar-akar ni terekspos kepada permukaan tanah lah dan ni menyebabkan kerosakan pada akar ni. So kedua-duanya tu akan menyebabkan kerosakan pada pokok. Antaranya simptom paling common adalah pokok akan menjadi terbantut. So pastikan dia berada dalam garisan ataupun dalam line yang sama dengan tanah yang sedia ada. Okay, kemudian remove synthetic burlap, wire basket and nylon twine and strapping from around the stem of a ball and burlap plant. Okay, kemudian maksud dia dekat sini adalah bila kita dah buat ball and burlap ni, ball and burlap ni dia adalah sebenarnya root ball. Kemudian bila kita nak replanting, kita nak pindah ke tempat lain, keliling ni kita tutup dengan guni ataupun dengan plastik. Okay, bila kita nak tanam, pastikan awak buka plastik tu ataupun tali yang sedia ada yang mengikat root ball ni. Kalau tak, selagi tali tu tak terurai ataupun hancur, selagi itulah akar tu takkan berkembang. So benda ni biasa berlaku, terutamanya pada kerja-kerja landscape. So bila supervisor tak supervise kerja-kerja pekerja dia, kadang dia tanam terus dengan wire-wire ni, dengan bungkus plastik ni semua dia tanam sekali. Sebab dia nak cepat. So bila dah tanam macam tu, lama-kelamaan, dah 2-3 tahun pokok masih berada pada ketinggian yang sama. So bila kita diagnose balik kenapa jadi macam ni, bila korek balik dan jumpa, rupanya belak dia tak buang. So pastikanlah benda ni tak ada dalam tanah masa tanam. Okay, kemudian pull back or remove the belak. Okay, ni yang tadi tu lah. Buang belak yang sedia ada dan kalau tak dia akan menyebabkan kerosakan pada root ball tersebut. Okay, so ni contoh bila kita tanam, pastikan kedalaman yang sesuai, ketinggian yang sesuai dengan paras tanah. Kemudian bila ada dahan-dahan yang broken branches ni, kita kena prune lah. Okay, jangan prune terminal leader or branch tip. Okay, jangan prune dekat belah atas ni. So apa yang kita prune biasanya dahan yang patah ataupun SSSS. Ni macam ni suckers ni yang lebih ni kita akan prune lah kat sini. So ni tujuan dia kenapa tak ada langsung daun kat sini semasa proses transplanting. Okay, kerana bila ada excess daun dekat tumbuhan ni, dia akan menyebabkan proses transpiration dia meningkat. Dan ni akan menyebabkan pokok ni menjadi layu. Dan bila layu, dia akan menyebabkan dia mati lah. Sebab bila kita pindahkan pokok ni, dia berada dalam keadaan yang stres. So akar dia masih tak berkembang, dia tak boleh nak hidup macam sedia kala.
So sebab itulah kita buang semua lapisan daun ni, semua daun yang ada, untuk mengelakkan pokok ni lebih kepada stres dan menyebabkan dia mudah terdedah pada penyakit lah. Okay, ini contoh planting hole, root ball. Okay, bila kita dah tanam tu, atas ni biasa kita cover dengan mulching. Mulching ni sungkupan lah. Tak kisah apa-apa, organik ataupun sintetik. Janji dia adalah, dia boleh menutup permukaan ni. Tujuan dia adalah mulching ni untuk kelembapan tanah. Tu je tujuan dia. Dan kalau kita guna organic matter sebagai mulching, secara tak langsung, once dia dah terurai, dia akan provide nutrien pada tanah tersebut. Okay, itu adalah kebaikan mulching. Okay, untuk quality of plant, selecting plant with inherent disease resistant, insect resistant and ability to withstand other stress that may be present. Okay, maksud dekat sini, bila kita nak pilih pokok tu, pilihlah pokok yang paling terbaik. Kalau pokok tu dia ketahanan dia tinggi, kita pilihlah pokok yang ketahanan dia lebih tinggi kepada serangan penyakit ke ataupun kepada kekurangan air dan sebagainya. Dan pokok tu mestilah sihat. Okay, contoh dia dekat sini, kiri dan kanan ni adalah pokok yang sama. Okay, contoh dia pokok ni, sebelah dia kena cold shock ataupun dia ditanam dalam keadaan yang sejuk. So pokok yang mempunyai ketahanan ni dia boleh hidup dengan subur, manakala pokok yang tak ada ketahanan ni dia akan mati lah. Sama lah dengan pokok-pokok yang lain. So ni heat shock, kemudian kita ada drought. Drought ni kemarau lah. So dia boleh tahan bila ada musim kemarau. So ni yang kita guna pada dalam biotech. Dalam biotech ataupun dalam tissue culture, kita menghasilkan pokok yang mempunyai ketahanan yang lebih kuat. So pokok yang lebih ketahanan yang lebih kuat tu adalah better untuk ditanam sebab dia tak memerlukan maintenance yang tinggi. Okay, seterusnya adalah pemilihan media. Pemilihan media yang sesuai adalah media yang balance of water and air. Maksud dekat sini, a growing medium yang tak terlampau padat ataupun tak terlampau berpasir. Okay, bila kita menggunakan kontainer yang kontainer ataupun pasu, pastikan tanah yang kita gunakan tu bersesuaian. Sebab apa kita buat tanah campuran 3-2-1? Sebab dia balance pada topsoil, pada organic matter dan juga pada pasir. Okay, so pasir ni kegunaan dia adalah untuk mengelakkan tanah menjadi lebih padat. So that air yang ada atau bila kita siram pokok tu, air tu akan terus keluar pada pasu. Manakala organic matter berfungsi sebagai mikro, membekalkan mikro ataupun dia sebagai baja kepada pokok tersebut. Okay, contoh dekat sini, the medium must be stable reservoir of moisture and nutrient and remain loose enough. Maksud dia, dia mestilah boleh menampung air tapi tidak terlampau banyak. Maksudnya air tak bertakung untuk membenarkan root and water movement and the exchange of gases in the root zone. Pertukaran gas pada permukaan akar, pada dalam tanah, itu pada bahagian akar, iaitu pada oksigen, carbon dioxide. Oksigen dan juga carbon dioxide. Okay, a growing medium must also have a pH. Maksudnya pH dia taklah terlampau alkaline ataupun acidity dan bebas daripada penyakit dan juga umpai dan juga toksin. So sebab itulah kebiasaannya semasa kita buat fertigasi, kita menggunakan kokopit dan juga kita menggunakan kokopit dan juga sekam padi sebab dia adalah bebas daripada penyakit compare dengan tanah. Tanah ni dia lebih banyak penyakit compare dengan soilless medium. Okay, a good medium mixture, water will penetrate it will quickly and drain freely from the bottom of the pot. Maksud dekat sini, kalau media kita tu bagus, kita siram je air, air akan dia takkan bertakung terlalu lama dan dia akan keluar daripada pasu tersebut. So itu menunjukkan air yang ada adalah dalam air yang ada dalam pasu tu mencukupi untuk pokok tersebut. Tapi kalau media tu tak bagus ataupun tak sesuai, once kita siram dengan air, air akan bertakung. So ini menyebabkan kerosakan pada pangkal pokok tu. Dia ada istilah dia, nama dia stem rot. Okay, so pangkal pokok tu dia akan membusuk dan rosak dan hitam dan akan lembik kat situ. So tu menyebabkan kerosakan pada pangkal pokok lah. So pastikan media yang kita gunakan dalam keadaan yang sesuai. Okay, ni antara contoh-contoh media yang sesuai, iaitu dia lightly moisten the mix. Cara nak buat media yang sesuai, contohnya adalah masa kita dah buat mixture tu, kita lembapkan dia dengan air yang sedikit, tak perlu terlampau banyak. Okay, dan bila kita dah buat media tu ataupun kita dah masukkan dalam pasu, jangan compactkan media tersebut.
jangan awak tekan tanah tu sehingga dia menjadi padat. Okey, kemudian water the pot carefully. Okey, masa kita tanam, siram air dengan berhati-hati sebab pokok tu baru lagi nak tanam. Kalau awak siram dengan terlampau kasar ataupun terlampau banyak air, pokok tu bergoyang, dan bila bergoyang maksudnya akar dia tak boleh nak anchor dengan tanah tersebut. Once dia bergoyang macam tu je, lama-lamaan dia akan mati sebab akar dia tak boleh nak pegang tanah tersebut. Okay, dan waktu bila kita nak membaja? Okay, seeloknya adalah 2 ke 3 minggu selepas kita menanam. Jika semasa tanam tu kita tak letak apa-apa baja slow release ataupun baja lesap lahan. So gunakan baja bila kita tak buat macam tu, barulah 2-3 minggu lepas tu baru kita baja. Okay, ataupun once kita dah buat media mixture tu, kita bubuh organic matter, tu pun dah mencukupi untuk pembajaan awal pada pokok tersebut. Selepas 3 minggu daripada penanaman, barulah kita gunakan baja organik yang ataupun baja kimia. Okay, untuk maintenance practice, apa yang perlu kita buat? Yang pertama, untuk maintenance ataupun untuk dia punya penyelenggaraan, drainage. Drainage ni penting. Maksud dekat sini, the rate at which excess water drain from a soil. Okay, pastikan tanah tu boleh mengalirkan air yang sedia ada tanpa menyebabkan air tu bertakung. Okay, biasanya tanah berpasir ni dia air takkan bertakung. Tapi kalau tanah tu mempunyai clay soil ataupun tanah liat ataupun topsoil yang terlampau padat, air akan bertakung. So sepatutnya kawasan landscape perlulah mempunyai drainage yang bagus. So kalau air bertakung, pastikan kita buat dia punya proper sistem drainage ataupun sistem longkang dia, ataupun kita tambahkan pasir pada tanah tersebut. Okay, kemudian pruning. Pruning ni, proper pruning is essential in developing a tree with strong structure and desirable form. Okay, pemangkasan yang betul adalah menyihatkan lagi pokok tersebut. Kalau kita menggunakan teknik yang proper ataupun yang betul, pokok tu akan tumbuh dengan lebih sihat, lebih cantik dan lebih tahan kepada penyakit. Tapi kalau pruning teknik tu tak betul, dia akan merosakkan pokok tersebut. Okay, contoh dia, gambar ni adalah contoh-contoh pruning yang dilakukan. Ni skill pruner yang mempunyai skill lah, dia boleh menghasilkan structure-structure yang begini. Terus bila dilakukan dengan keadaan yang baik, dia akan menghasilkan landscape yang cantik. Okay, ni adalah contoh pokok yang selepas di pruning. Okay, once awak cut satu stem ni, awak akan nampak dekat node-node yang ada pada pokok ni, keluarnya pucuk-pucuk yang baru. Okay, ni akan menyebabkan bertambahnya pembukaan daun dia dan keseragaman pokok tersebut lebih cantik. So sebab itulah kita buat pruning untuk uniformity. Di samping tu kita buang dahan-dahan yang dah rosak, dia akan induce untuk penghasilan dahan yang baru yang lebih cantik. Okay, kemudian mulching. Mulching ni cukupan lah, yang macam saya kata tadi, iaitu terpulang nak menggunakan bahan organik ataupun bahan sintetik. So kalau kita guna bahan organik akan ada nutrien, tapi kalau kita guna bahan sintetik, dia akan lebih tahan lama. Cuma dia tak ada nutrien. So mulching yang bagus akan menyebabkan kurangnya weed competition ataupun kurangnya rumpai yang tumbuh pada permukaan tanah tersebut. Dan yang seterusnya adalah cleanliness. Okay, selepas kita guna alat, pastikan dia dalam keadaan bersih sebab kita nak elakkan kita ni sebagai vektor. Contohnya pokok yang kita dah guna alat pruning tadi berpenyakit, kita pindah ke pokok yang lain, penyakit tu pun akan pindah sekali. So seeloknya sebelum kita pindah ke pokok yang lain, pokok tu perlulah rendam dengan Dettol ataupun menggunakan racun tiram, iaitu racun kulat dan sebagainya. Okay, ni contoh landscape area yang sesuai lah, yang macam ni mulching. Saiz dia, okay, dia tak perlu pun terlampau banyak untuk mulching ni. Cukup sekadar 3 kaki je daripada pangkal dahan tu. Situ je kita mancing pun dah cukup lah. Sebab nanti waktu pembajaan, kita tak akan baja di pangkal ni. Kita akan baja sekurang-kurangnya 3 ke 4 kaki daripada pangkal pokok tersebut. So dekat kawasan-kawasan mancing ni lah kita akan baja. So ni contoh mancing menggunakan menggunakan jerami ataupun menggunakan rumput yang dah kering. So dia akan jadi cantik macam ni lah, dan rumpai tu takkan keluar. So dia keluar pun dekat kawasan-kawasan yang bocor lah ataupun yang tak cukup mancing. So bila kita gunakan kaedah yang macam ni, ni akan lama-kelamaan akan terurai, tapi dia akan provide nutrien pada pokok ni. Itu kegunaan mulching.
Okey. Itu saja.